Mengenai isu Masih Tan Sri, Masih Yang Berhormat Menteri, berkaitan dengan penguatkuasaan dan pemantau harga barang ialah daripada peringkat pengguna, peringkat bawahan. Timbul tanda-tanya apakah yang dipantau dan apakah yang dikuatkuasakan. Barang, kenaikan harga barang tidak menentu, begitu melonjak dari sehari ke sehari. Jadi apakah yang dipantau dan apakah yang dikuatkuasakan? Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, saya dipahamkan terdapat lebih kurang 1,700 orang pegawai pemantau di seluruh negara yang sampai hari ini mereka tidak diserapkan ke dalam perkhidmatan kementerian atau perkhidmatan kerajaan ataupun sebagainya yang memberi kedudukan kepada mereka suatu jaminan yang agak tetap. Saya dipahamkan bahawa ada yang sampai hari ini rasa bimbang nak kahwin pun, pasal bimbang takut hari ini kahwin besok tak dapat kerja lagi. Ini pun dah ada. Jadi 1,700 orang yang saya rasa berulang kali ditimbulkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat yang lain juga di Dewan ini, tapi setakat hari ini kita nampak tidak ada perkembangan yang sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat tadi yang telah memberi input yang begitu baik, yang juga sebenarnya saya nak sampai di dalam jawapan saya ini. Tetapi terima kasihlah kepada semua, khasnya daripada Pasir Mas, yang mencadangkan beberapa cadangan yang mungkin boleh juga membantu di dalam pemantauan harga. Dan terima kasihlah kepada Baling, Arau dan juga Yang Berhormat Jempol yang memberikan satu lagi ruang untuk kita memikir secara holistik dari segi masalah-masalah yang mungkin juga dialami oleh pegawai-pegawai ini di kawasan. Jadi berbalik kepada pemantauan, jadi Yang Berhormat tadi bertanya apa yang dipantau. Yang Berhormat, macam-macam yang dipantau. Dia akan memantau dari segi isu label harga. Peniaga memang kita wajibkan untuk meletakkan tanda harga bagi barang-barang yang dijual untuk memastikan pengguna mendapat maklumat dan membuat perbandingan harga sebelum membeli. Selepas itu, kita juga sering menerima maklum balas dari segi mana-mana peniaga yang sering mengenakan harga yang begitu mahal, dan mungkin ada dari segi macam-macam lagi yang kita pantau dari segi harga-harga harian untuk makluman. Hari-hari ya mereka ini memantau harga, dan setiap bulan laporan ini disampaikan kepada kabinet.